Sementara itu, satu pasien dalam pengawasan warga Kabupaten Banjar yang sebelumnya dinyatakan negatif dan berubah terkonfirmasi positif COVID-19 ditanggapi oleh DPRD Banjar. Dewan meminta hal tersebut dijadikan bahan evaluasi bagi pihak terkait agar tidak terulang lantaran dapat berpotensi menambah penyebaran COVID-19. Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar meminta pihak terkait kasus pasien dalam pengawasan asal Kabupaten Banjar yang sebelumnya dinyatakan negatif atau aman dari COVID-19 namun tiba-tiba berubah jadi positif agar dapat lebih berhati-hati dalam menangani pasien. Sebab pasien yang telah dinyatakan negatif akan mendapatkan perlakuan berbeda dengan yang masih dalam pengawasan. Seperti halnya pasien tersebut sempat dipindahkan di ruang perawatan biasa, dan itu dinilai dapat berpotensi menambah penyebaran COVID-19. Berkenaan dengan pasien yang asalnya negatif, setelah keluar ternyata dinyatakan positif, ini kita nanti kita koordinasikan langsung dengan Dinas Kesehatan, Dr. Jauhin dan juga jajarannya, bagaimana langkah-langkah ini betul-betul dievaluasi dan perlu kehati-hatian. Bahkan orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien yang positif corona itu betul-betul mulai sekarang harus dievakuasi dan dikarantina secara khusus selama 14 hari. Kasus ini bukan pertama kali terjadi di pusat pun, di Jakarta pun ada beberapa kasus yang awalnya negatif jadi positif. Jadi untuk meyakinkan kepastian, memang sampel itu tidak diambil sekali, jadi diambil lebih dari satu kali, dan kadang ada yang awalnya negatif kemudian ketika dicek ulang menjadi positif. Diketahui hingga kini Kabupaten Banjar terkonfirmasi ada 3 orang yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan.